Gemeser, aku kali ini mau ngajak Gemeser untuk lihat butik aku. Mungkin udah ada yang pernah lihat butik aku, tapi belum tahu secara detail kan. Aku mau butik tour, masuk yuk. Jadi ini main hallnya. Jadi di sini nih isinya baju-baju yang pernah aku buat. Tuh banyak. Ingat nggak ini baju apa? Ingat nggak Yuni? Ingat lah, itu Talasa. Talasa, waktu itu. Nah, ini ada beberapa baju juga dari fashion show. Believe. Ya, ini kalau misalnya Gemeser tahu, bahan ini per meternya berapa ya? 8 juta apa 7 juta gitu. Nih, per meternya. Udah lah ya, nggak usah dihitung ya. Udah, sekarang nggak ada yang beli ya, lagi COVID. Ya, yang pesta jarang. Nggak dijual. Ya, tapi udah lama juga, Yun, karena bahannya juga udah mahal. Ini juga salah satu baju yang pernah dipakai Bunda Sarwenda buat photoshoot. Gila detailnya, sparkling. Iya, video klip. Ya, video klip foto juga dia. Tuh, nice ya. My God. Jadi, aku naro baju-baju itu sesuai dari warna-warna yang ada. Jadi, ini yang pastel-pastel dan segala macam. Di situ ada yang merah. Kemarin mau photoshoot, tiba-tiba COVID naik ya kan. Yang ada aku takut deh karena Sofia tuh belum pernah kena COVID. Jadi kalau misalnya ntar ketemu fotografer, ketemu apa, walaupun udah pakai tes antigen, aku takut. Nah, sekarang aku mau cerita lagi nih. Butik sekarang tutup lagi, guys. What? Dikarenakan aku nggak mau anak-anak masuk dulu, karena memang COVID-nya kan lagi tinggi. Jadi, anak-anak kita liburin. Saya lagi di rumah deh, guys. Another one. Kalau Adi Suranta gitu tuh. Gimana ya, gue pengen dia begini deh, Yun. Aduh, repot. Nice ya, kutur ya, kutur glamor ya, anggrek lo say, ya. Berarti namanya temanya black or black orchid, ya, bukan bang orchid ya. Emang apa sih nggak boleh? Black orchid, ini aku bikin roknya lumayan cepet nih seminggu. Tapi ini ada yang botak deh Yun, nih. Masih kosong dikit. Kosong nih, duh. Nah, kalau di butik aku itu setiap minggu, nggak setiap minggu sih lebay, setiap bulan. Kita itu ada yang namanya ganti dekorasi bunga ini. Nah, jadi kita kemarin kalian sempat ingat kan aku bikin kayak interviewnya Aura sama Sofia di sini konsepnya. Ini kok karpetnya belang-belang sih? Ban? Karpet itu kayak nggak nyambung deh. Hah? Lah yang kemarin gue beli dari Bali mana? Ada, belum pasang. Ah, what? Mana coba handphone gua? Handphone gua. Ini nih, di sini nih. Riz. Halo. Ata. Iya. Ata di mana? Di toko dong. Ata, aku kan lagi di butik. Aku ngeliat karpet aku kayak belang-belang deh. Aku mau ke tempat kamu, boleh nggak sih? Boleh dong, nanti tuker aja ya. Kok tuker? Maksudnya gimana tuh? Iya, itu kasih ke saya atau mau baru boleh? Hah? Emang apa sih gak boleh? Yang aku yang lama kasih ke kamu. Ya, gak apa-apa, itu juga pakai, ini ambil yang baru gak apa-apa, nanti. Ah, serius gak sih, tak? Iya kan, kita sahabat. Aduh, jadi gak enak kayak gini, serius. Ini soalnya nih ya, di ruang tamu belang, di ruang fitting belang. Itu belang, aduh. Kacau deh. Banyak banget. Ya gampang, kesini dulu nanti kita bicarakan gampang ya, kita kan sahabat. What?
Tak, toko kamu di mana sih, Tak? Ini selesai keluar dari Abdul Majid, belok kiri, Al-Barkat nanti. Oh, deket. Di Fatmawati juga. Iya. Oh, yaudah, aku kesana deh. Iya. Yaudah, aku kesana ya. Konten kan? Iya. Okay. Bye. Dah. Jadi aku tuh kemarin sempet ada Atta namanya. Atta tuh punya toko karpet. Dia pernah datang ke Brownies waktu itu. Wow. Nah, dia nyuruh aku ke tempat dia dari beberapa yang lalu. Dan terus udah gitu dia pernah juga masakin tapi aku gak jadi datang. Sekarang kita mau ke sana. Aku mau kasih lihat ruang kerja aku ya. Kalian harus lihat ruang kerja aku. Ini ruang kerja aku, guys. Ini lihat keren banget. Ini ada lukisan, bukan lukisan sih, ini selendang. Karya sahabat aku, Mel Ahyar. X-Jehan. Jehan nih kalau bikin lukisan harganya udah ratusan juta. What? Tapi ini aku beli sama Mel lumayan puluhan juta. Ini lukisan dari scarf-nya Hermes. Bukan kaleng-kaleng dan bercanda. Ya. Oke. Ini apa artinya ini? Ini batu apa deh Yuni namanya? Ametis. Ametis. Wow. Ya, aku suka aja batu ametis ini. Aku suka. Ketinggian deh. Kayaknya ketinggian deh. Kamu aja nggak nyampe. Bener, ini dia ada kacanya, bro. Tuh, harusnya kesini, agak kesini ya. Tapi ya udah, namanya minta tolong kali kemarin Yuni. Ya kan? Nah, aku mau kasih tahu juga. Ini buku-buku yang aku beli. Aku koleksi dari beberapa puluhan tahun yang lalu. Dari aku pertama kali jadi desainer sampai sekarang, kalau ada uang, ada waktu, aku beli buku di sini. Jadi ini segala macam buku yang pernah aku beli. Keren banget. Ini Heavenly Bodies, buku apa ya? Oh, ini waktu aku ke Amerika. Kalau nggak salah ini acara apa tuh Yuni yang bajunya ditaruh di red carpet Yuni? Met Gala. Met Gala, iya tuh. Ini baju-baju yang ada di Met Gala tuh red. Tuh. Iya kan? Tuh. Inspirasi dari gereja nggak salah waktu itu. Tapi apa senang aku beli. Dan aku belinya langsung di sana. Mehong. Jadi saran aku kalau kalian mau jadi desainer, oh ya, kalau jadi desainer harus modal beli buku gini say, buat nambah wawasan, buat nambah ilmu ya. Semua aku ada buku-buku desainer, ada desainer Indonesia juga aku punya. Ada bukunya Anna Avanti, ada bukunya Vera Kebaya, gitu. Dan ini bahan-bahan stok-stok yang aku punya. Dan aku tuh suka kalau di butik tuh pakai linen gini. Yaudah yuk, sekarang kita jalan on the way ke butik nyata. Oke. Okay. Ini namanya Atta. Yang super bawel, ya. Bawel banget nyuruh gue. Tapi Atta. Ini dari tadi bawel, saya belum ngomong kitanya bawel. Iya, kamu bawel. Tapi ngomong-ngomong Atta, lo tau kenapa hari ini gue ke tempat lo? Kenapa? Emang apa sih gak boleh? Tadi tuh gue duduk di ruang tamu butik gue. Oke. Okay. Karpet di sini belang, sebelah situ belang. Makanya gue mau nyari karpet, ah. Iya, kenalin dulu sama Atta. Hai, Om. Apa kabar? Papanya ya? Kok cakepan papanya, Tak? Iya, namanya juga papa. Sehat, Om? Alhamdulillah, sehat. Padahal aku tuh setiap ini ngelewatin sini loh, Tak. Iya, alhamdulillah. Rumahnya kan di sini juga. Iya, aku di Abdul Majid. Iya. Di Cipete. Tuh, ayahnya meninggal kan saya datang. Oh gitu? Nah, kalau siapa Hendra Gunawan? Siapa nama saya?
kakaknya. Oh, kakakku Indra ya. Ah, Indra Gunawan. Iya. Dulu kan akrab sama dia. Waktu kita saya punya toko Al-Barkah di Kemang. Heeh. Kakak ibu suka datang gitu. Oh gitu. Sama Ibu Dian. Oh, sama Bu Dian. Iya. Jadi guys, Bu Dian itu dulu dia yang punya kubah emas ya. Iya. Dulu karpetnya semua dari Om tuh. Iya, sebagian dari saya, sebagian dari Om. Yang gede-gede banget itu, Om. Tajir dong Om ya. Waktu itu menang banyak ya Om ya. Enggak. Bisa aja sih Om. Dulu tuh aku ingat banget Bu Dian itu kliennya Om Aji. Iya. Iya kan? Designernya kan. Iya. Banyak kan ambil sama Pak Malik. Oh iya Malik. Iya. Waktu Ibu Dian ulang tahun. Iya. Di apa? Impera. Bukan. Di rumah. Enggak, di pantai apa itu? Ancol. Oh iya, aku datang. Datang nyanyi. Oh iya, zaman dulu ya. Iya, zaman dulu. Tuh berarti gue lebih kenal bapak lu dulu daripada lu tak. Iya. Tapi sekarang anaknya terkenal banget Om. Alhamdulillah. Yuni coba lihat dari situ ada karpet yang gambarnya kura-kura. Kira-kira cocok nggak buat di butik? Coba ambilin Yuni. Bagus nggak Yuni? Kura-kura. Iya. Coba. Coba Yuni. Coba. Iya itu. Kayak lucu deh Yuni. Coba Yuni. Coba Yun, menurut lo gimana Yun? Buat yang di bawah, yang di depan itu, ini Iran ya? Bukan, ini yang Turki. Ini kayak kamar bocah. Jadi Atta kan pernah ke Brownies Om. Terus Atta pernah kasih aku hadiah karpet bagus banget. Wow. Tapi di antara semuanya yang pintar milik karpet gue bukan. Iya dong, benar dong. Hah? Yang benar gitu. Saya juga kaget aja kemarin kok ngerti ya. Iya kan? Aku tuh Om, ilmunya tinggi. Iya. Aku tuh Om enggak bisa kalau di rumahku kalau aku tuh terlalu lama nginjak ubin. Emang apa sih enggak boleh? Jadi kalau aku dari ini aku kasih tahu ya kebiasaan aku ya. Kalau aku turun tempat tidur, kaki harus nginjak karpet. Makan, di meja makan, harus injek karpet. Kamar mandi, mau pup, injek karpet. Abis mandi, injek karpet. Keluar kamar mandi, injek karpet. Jangan-jangan handuk juga karpet. Injek karpet. Injek karpet. Jahara deh, masa itu handuknya karpet. Gila deh. Jadi aku tuh nggak bisa kalau langsung injek karpet. Kena gitu. Mungkin karena dulunya putri duyung kali ya. Tapi Om kalau supplier karpet gini masuk terus? Tapi nggak kayak dulu sih, dulu kan sering banget ada terus sejak COVID nggak bisa. Sejak COVID udah kita juga udah mulai ini. Nih lihat tuh. Aduh cantik banget putih. Ini yang modern sekarang ya. Berapa nih Om harganya Om? Gampang lah harganya. Enggak pengen tahu Om harganya berapa ini kalau kayak gini kurang lebih. Sekitar 6 juta. 6 jutaan ya. Yang pudar-pudar gini ada apa lagi, Mas? Setelah berapa bis? Yang pastel. Aku sebenarnya ada satu karpet aku penasaran pengen buka. Yang mana? Mas, tapi kayaknya ngambilnya repot deh. Yang apa? Yang di baris berapa baris satu? Mas, coba Mas bukain itu yang paling atas, yang sebelah, yang ditunjuk aku persis, Mas. Nomor 3. Enggak. Kanan. Kanan lagi, paling belakang. Aku pengen lihat aja. Iya, bukain dong. Buka. Aku pengen lihat. Ini aku kasih tahu ya, mata aku itu enggak pernah salah, ya. Karena aku enggak suka sama barang-barang murah. Sombong amat. Kalau saya sih yakin. Ya, aku enggak suka barang. Kalau saya sih yakin. Yun, lo harusnya buka sepatu, Yuni. What? Tuhan. Nice. Nah, ini nih aku pengen lihat nih. Ah, itu mah kalau ini mah kayak karpet kayak orang-orang OKB, Yun. Emang apa sih nggak boleh? Apa tadi bilang apa? Orang-orang kaya baru nih. Ini mah nggak. Ini apa nih? Karpet Turki ini. Itu Iran. Kurang, aduh. Sombong amat. Coba. Udah deh, gue mah gak pernah salah.
Oke, harus lihat ya. Satu, dua, tiga. Oh enggak, gue nggak suka. Emang apa sih nggak boleh? Ganti yang sudah tengahnya kan. Sombong amat. Nggak suka. Buka itu. Nggak suka ah. Oke sekarang saya buka ini. Coba buka yang sebelah ini. Si Ata nanya gimana bisnis lancar, ya tutup lah, Kejora tutup jam 5, salon tutup belum beroperasi, butik tutup, gue udah gak ada kerjaan, gini aja main-main ke tempat Ata. Injek karpet. Berarti gak ada kerjaan. Gak ada kerjaan. Jangan dikerjain ya. Udah jangan nanya-nanya deh ah. Injek karpet. Yang penting pada sembuh dulu ya om. Mati aja lah. Iya. Manis banget ya, coba dibuka mas. Ayo full buka. Wow. Yuni tau gak inget apa gue ini? Inget gak baju pengantin yang di Jember? Yang di Jember yang gue bikin konsep Aladdin. Oh gitu. Ini kalau kayak gini gak ada yang runnernya ya, Tak? Paling ada sih 1x3 meter. Tapi bukan pasir kayak gini, mirip-mirip lah. Kayaknya ini cantik deh. Eko dok. Masya Allah ini cantik, I like. Transisi dari ruang tamu, ada ruang dari ruang depan ke ruang tamu Yuni. Ini 3 meter ya? Enggak, 5 meter ini. Kalau ini ada nggak temen karpetnya yang mirip-mirip sama ini? Ada. Ata harus ke rumah aku ya, aku lagi renovasi rumah loh, Ta. Oh boleh. Tahu nggak sih aku bikin rumah? Iya tahu ini. Nah, harganya dinaikin settingan ya? Kok anak harganya dinaikin settingan barangan? Iya, pernah dengar dari Deddy Corbuzier kan kemarin telepon. Iya, Deddy Corbuzier kalau ngomong jangan dipercaya, lu sama aja musrik. Rumahku nggak mahal, Ata. Emang apa sih nggak boleh? Iya, nggak mahal paling 2 miliar ya. Lebih lah. Iya yang lain. Masa rumahnya 2 miliar beli karpetnya di sini. Ya gua mendingan ke Mangga 2. Injek karpet. Ada si Aheng tuh jualan karpet. Injek karpet. Di sebelah tukang risol. Udah jangan dipikir Saripati. Kenapa sih suka Saripati? Saripati pasti. Salah sendiri pakai hati. Ih gila loh. Oh, dia pakai singkatan-singkatan ya, Om. Kata katanya masakin bener enggak sih? Mau apa? Katanya masakin. Masakin dong, masa nggak dimasakin. Siapa pun datang harus masakin. Sebenarnya tadi ya, Tav, lagi testing itu saya yang pakai karpet itu sesuai selera. Oh, so sweet. Kok tahu sih, Om? Ya, tadi aku pakainya beda lagi. Tapi bubble-nya jangan ini, nggak pasang suka yang lain deh. Iya, kayaknya segini deh. Ini berapa kali berapa? Kalau yang kakaknya lagi kayak di bawah itu berapa meter, Om? Ini? Iya. 3x4. Nanti ini 3x4 juga dapat. Ada di gudang. Tingginya berapa? 181. Ya, maksudnya something. Lu maksudnya apa sih berat gue? Maksudnya apa sih? Ini nyari ribut nih ya. Ya, udah jangan ribut. Lagi peraturan, nggak boleh jadi ribut. Gila deh, Pak Gun tingginya berapa? 181, maksudnya ke samping. Ih, gila kali. Hai Mbak, sehat ya Mbak? Baik. Ini cantik nih. Kalau kayak gini tetap di laundry kan Om nyucinya ya Om. Tapi ini langsung bisa dimasukin. Kita yang cuci. Hah? Nanti kalau pas cuci kita cuci. Taruh Om jemur di depan. Hah? Kalau ketawa iya ya. Ada cara khusus. Hah? Dia tahu. Aku biasanya suka ke itu sih ke laundry. Jangan. Terus jemurnya di mana? Di laundry, pokoknya nyampe kering, karena aku takut debuan.
Mana? Bahu opagun boleh nggak pakai buat jemur? Apa? Bahu ini boleh nggak pakai buat jemur? Boleh. Boleh kan? Mau jemur karpet? Iya kan? Gila kali, masa gue suruh jemur karpetnya, ada-ada aja nih si Atta. What? Mana katanya ada makanan, bohong deh. Lihat teh dulu, ayo teh dulu. Oh teh. Oke, oke. Kalau yang begini, size-nya size gede, kira-kira berapa sekarang, Om? Kalau 2x3 meter, sekarang 25 ribu US dollar. 25 ribu US, itu jadi berapa ratus juta? Ya, dekat 400. 400 ya? Sama kayak harga tas aku, Om. Mendingan beli tas apa beli karpet, Yun? Ini jangan ngomong, ini ya harganya. Beli tas apa beli karpet? Iya. Suka ya sama tasnya? Tapi aku tuh nggak tahu kenapa ya Om, mungkin karena aku belum perlu kali ya. Kalau misalnya karpet gini nanti aku kayak too expensive untuk diinjak tuh kayak belum. Ya, tergantung seleranya. Seleranya kalau orang yang suka karpet, mereka orang Cina aja kalau membeli karpet nggak mau pakai lihat tangan, mau lihat halus nggak? Oh ini halus, ini mau. Oh. Mereka kayak gitu. Itu yang beda ya Yun ya. Bagus banget. Ya. Itu sama yang belakangnya yang baik. Gue sih suka I like nih. Ini I like. Ini kayaknya kalau beda diputer warnanya jadi beda-beda iya. Tiga dimensi ini. Wow. Ini sih sampai kejatuhan rokok, kejatuhan susu. Gue. Ya namanya kafe tetap diinjek, tetap dibasuh. Tapi gimana tuh Om kalau misalnya tahu-tahu karpet kita terluka Om? Bisa diperbaiki, kalau handphone ada masalah. Ambil urat kecilnya. Nih, lihat dong. Tuh. Sudah sini, biar lega duduknya. Dimasakin, ya Allah.